Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, penyanyi sekaligus YouTuber cantik, meninggal dunia di usia muda, ketika masih diberi kesempatan menghirup segarnya udara dunia. Kalian seringkali harus menghadapi kenyataan kepergian orang-orang tercinta untuk menghadap Tuhan. Perasaan sedih tentunya tidak dapat dihindari, tatkala mengetahui orang yang kalian kenal sudah meninggal. Semua ini adalah rencana baik Tuhan, dan kita harus menerima kepergiannya dengan ketabahan dan hati lapang. Kami dari channel Gudang Seleb Indo ikut berbela sungkawa atas berpulangnya penyanyi cantik, semoga husnul khotimah. Sang artis lahir di Kuningan, 34 tahun yang lalu, tepatnya, pada tanggal 9 Mei tahun 1985, setelah keluar dari X Factor Indonesia, beliau melanjutkan karirnya sebagai seorang penyanyi. Menyanyi merupakan hobi yang sangat ditekuni oleh sang artis. Tak hanya itu, sang artis juga sering membuat video dan mengunggahnya di channel YouTube miliknya. Sang artis sering bagikan momen reaksinya saat melihat video klip karya penyanyi yang lain. Sebagai penyanyi, Vera Queen sempat mengeluarkan beberapa lagu, berjudul Ciptaan Terindah, merupakan karya pertama Vera Queen. Ternyata dalam video klip lagu Ciptaan Terindah, Vera Queen menyebutkan sumber inspirasinya dari semangat kaum perempuan di Indonesia. Selain itu, ia juga sangat menginginkan memberikan dukungan pada wanita Indonesia untuk semangat dalam menjalani hidup. Penyanyi Vera Queen telah menghembuskan napas terakhir di usia 35 tahun, diberitakan dari gridpop.id. Menurut sang adik, Iman Firmansyah, Vera mengembuskan napas terakhir kemarin pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Meninggal kemarin jam 15.30, kata Iman Firmansyah, Vera tutup usia di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Pusat. Almarhumah sudah dimakamkan di kampung halamannya, Kuningan, Jawa Barat, dimakamkan di Kuningan, Jawa Barat, pukul 9 tadi, ujar Iman Firmansyah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa luangkan jari kamu untuk menekan tombol like dan komennya.